KPM. Kita buka lampu ni. Ha, boleh. Tutup balik. Lepas tu kita buka ni. Ha, cantik lampu biru. Lepas tu kita buka ni. Eh, yang ni kita nak cuba lagi. Eh, kita buka. Ni tutup. Dia buka. Kita tutup. Dia buka. Eh, peliklah apa benda ni. Kenapa dia seperti magic dekat sini? Ha, tapi tak apa. Kalau macam tu, kita kena bersama dengan cikgu kita hari ini. Tapi sebelum tu, Afiq nak perkenalkan diri dulu. Saya Afiq Syazwan dan anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Okey, Afiq nak tanya apa khabar anda semua yang di rumah? Mesti dah tak sabar nak mengulang kaji bersama dengan kami kan? Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk patuhi SOP kerana kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19 dan ada macam-macam penyakit lagi dengan wabak yang lebih, orang kata lebih ligat untuk berjangkit antara satu sama lain. Jadi, sama-sama mematuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okeylah, baiklah. Tadi Afiq dah cuba dah suis yang ada dekat sini. Sekarang ni, kita nak tanya dengan cikgu tu sendirilah. Kalau macam tu, mari kita bersama dengan cikgu kita. Kita tengok dulu profil guru hari ini. Itulah dia subjek kita hari ini, iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Kalau kita nak tahu apa topik kita hari ini, sebenarnya ada kena-mengena dengan apa yang Fit demonstrasi tadi pada awal tu. Tapi apa kata kita berkenalan dulu dengan cikgu kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu Hanafi. Waalaikumsalam. Ya, cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah. Jadi cikgu, hari ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu ada tak apa-apa pesanan buat pelajar ataupun murid yang ada di rumah? Jadi pelajar ataupun murid yang berada di rumah, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti PDPR yang sedang berlangsung ketika ini. Yeah. Jadi kena faham dengan apa yang cikgu ajar dan jangan buang masa dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Ya, itulah dia. Sebab sekarang ni bila nak belajar online ni cikgu, banyak sangat gangguan. Betul. Ha, dengan adanya social media, kemudian bila kita nak belajar, time itulah kita nak tengok social media lah. Yeah. Apalah. Ha, jadi ingat, waktu belajar, kena belajar. Yes. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita cikgu, okay, saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana. Kita boleh nak patuhi SOP. Yeah. Gunakan hand sanitizer. Sudah jom, semestinya. Jom, ikut saya. Baiklah. Okey, saya mulakan cikgu dulu. Okay, silakan cikgu. Terima kasih. Okey. Alright, kemudian saya pula guna. Inilah dia. Tadi Afiq dah pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP kan? Jangan lupa juga untuk bawa lah kalau boleh hand sanitizer tu ke mana saja anda pergi. Kalau kita pegang kat mana-mana, cepat-cepat pakai hand sanitizer. Yes. Baiklah, jadi kita dah tak sabar nak mulakan sesi pelajaran kita hari ini cikgu. Tapi sebelum itu, kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Boleh. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Rahimin bin Abdullah dari SMK Datuk Maisuri Miri Sarawak. Setelah saya mempelajari mata pelajaran MPED di sekolah, terutamanya modul 5 iaitu sistem kawalan, telah membuka minda saya tentang bagaimana kawal automatik pada peralatan-peralatan yang selalu kita gunakan di rumah berfungsi. Tajuk ini juga meningkatkan kefahaman saya tentang peralatan elektronik domestik yang biasa kita guna dan membolehkan saya untuk menservis peralatan tersebut dengan lebih yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muiz bin Muhammad Yusri. Saya merupakan pelajar MPED di SMK Seri Mahkota Melaka. Saya rasa bertuah kerana saya dapat belajar cara untuk membina satu lital kawalan automatik dalam modul 5 ini untuk digunakan dalam kehidupan saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal bin Azmi. Saya merupakan pelajar MPED di SMK Seri Mahkota Melaka. Saya berasa amat teruja belajar modul 5 di mana saya dapat membina 3 litar kawalan manual dan saya boleh aplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan saya kelak. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey, Afin nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan apa paling penting, jaga jarak anda. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita nak mulakan sesi pembelajaran. Macam biasa, saya akan perkenalkan pelajar dari sekolah mana hari ini, sebab kita ada dua buah sekolah. Dan satu sekolah di Semenanjung, satu lagi sekolah ni jauh. Hai, inilah dia pelajar dari SMK Seri Mahkota Melaka dan juga SMK Datuk Permaisuri Miri. Inilah dia wajah-wajah mereka. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat petang semua. Okey, Afiq nak minta kita mulakan dengan Bong dulu. Perkenalkan diri anda terlebih dahulu, okey? Seorang demi seorang. Silakan Bong. Okey, terima kasih. Seterusnya, Daniel. Salam sejahtera. Nama saya Daniel Junior Luhat, bersekolah di SMK Datuk Permaisuri Miri, Sarawak. Okey, terima kasih Daniel. Seterusnya, Iman Nasuha. Saya Nur Iman Nasuha binti Iman dari SMK Seri Mahkota Melaka. Okey. Dan seterusnya, Hafiz. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Sulaiman. Yeah. Bersekolah di SMK Seri Mahkota, Melaka. Okey. Dan seterusnya, kita ada Faik. Silakan Faik. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Faik bin Muhammad Fuad dari sekolah SMK Datuk Permaisuri Miri, Sarawak. Okey. Itulah dia pelajar dari Sarawak. Dan yang terakhir sekali, pelajar dari Melaka, Syazrin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazrin Najihah binti Muhammad Azrin. Saya bersekolah di SMK Seri Mahkota Umbai, Melaka. Okey, special hari ini. Istimewanya kita ada bawakan khas dua buah sekolah. Satu di Semenanjung, satu di Sarawak. Okey, anda semua dah makan ke? Okey ke, semangat tak nak belajar hari ini? Semangat? Cantik. Okey, baiklah. Jadi tanpa masa, saya nampak Cikgu Hanafi pun dah tak sabar nak nak mengajar murid-murid maupun di rumah dan juga di studio. Tanpa masa, silakan Cikgu Hanafi. Baik, terima kasih Afiq. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua murid-murid di rumah, kita akan belajar tentang subjek menservis peralatan elektrik domestik ataupun MPD dalam modul 5, iaitu sistem kawalan. Okey, sekali lalu saja, di bawah sistem kawalan ini terdapat dua standard kandungan. Okey, di mana ada sistem kawalan manual dan juga sistem kawalan automatik. Di bawah sistem kawalan manual, pelajar akan tahu tentang jenis dan penggunaan suis kawalan manual. Kemudian mereka akan membina tiga buah litar, yang mana satu suis sehala mengawal satu lampu. Ini litar yang pertama. Kemudian satu suis sehala mengawal dua lampu, ini litar yang kedua. Dan yang ketiga, dua suis dua hala mengawal satu lampu, ini litar yang ketiga. Seterusnya, mereka juga akan belajar tentang sistem kawalan automatik, yang mana mereka akan tahu tentang jenis, fungsi dan penggunaan komponen kawalan automatik. Kemudian pelajar akan melakar litar kawalan automatik, seterusnya menaksir litar kawalan automatik dan membina litar kawalan automatik itu sendiri, ya Afiq, ya. Okey. Okey, seterusnya Afiq, kita tengok sistem kawalan manual. Okey, dalam dunia kita ni, dalam rumah pun kita sebenarnya kalau kita nak buka lampu, buka kipas, selalunya Afiq buat macam mana? Kita petik apa sebenarnya? Yang macam Afiq buat tadi mula-mula? Kita petik suis. Ya, betul. Jadi suis tu sebenarnya alat yang digunakan untuk mengawal, menghubungkan dan juga memutuskan litar. Okey. Jadi pelajar ini akan belajar dua sahaja jenis suis, iaitu suis sehala dan juga suis dua hala. Oh. Jadi yang Afiq tertanya-tanya tadi tu, kenapa lampu kejap menyala, kejap tak menyala? Yeah. Kita akan tahu jawapan dia selepas ini. Baik. Okey. Seterusnya, untuk suis sehala, fungsi dia mengawal beban dari satu kedudukan. Okey, ini adalah keyword dia, satu kedudukan. Okey, dan penggunaannya seperti di ruang tamu, bilik tidur, tandas dan sebagainya lah yang kita selalu kita jumpa di berhampiran dengan pintu masuk. Yeah. Okey. Gambar sebenar suis sehala ni kalau kita tengok ada dua
terminal. Okey, kita ada terminal sebelah atas ni dinamakan L1 dan juga terminal COM ataupun common. Jadi tipsnya, jika nampak ada dua terminal, dia adalah switch sehala. Okey, kemudian kita ada simbol COM dan juga L1 yang mana kalau dalam lita bekalan kuasa apabila switch ini ditutup, okey, maksud kita onkan dia, maka ada arus yang mengalir dan menghidupkan mentol ataupun kipas. Bebanlah di sini. Ya. Yeah. Okey, ini untuk switch sehala. Okey, manakala untuk switch dua hala? Okey. Mengawal beban dari dua kedudukan. Okey, dua kedudukan ialah untuk dua switch dua hala. Okey, contohnya kita ada penggunaan di koridor sebab koridor kan panjang. Yeah. Takkan kita nak petik switch satu sini, lepas tu kita nak pergi sana nak patah balik, betul? Betul. Jadi penggunaan di koridor ni lah kita menggunakan switch dua hala. Okay, kemudian kita ada di tangga dan juga di dewan. Jadinya untuk gambaran sebenar switch dua hala ni, kita ada tiga terminal yang mana dua di bahagian atas, L1 dan 2, dan juga terminal COM ataupun common. Okay? Jadi ini adalah simbol bagi switch dua hala dan juga lita bagi switch dua hala. Okey, seterusnya Fik. Okey, kita nak tengok. Saya dah nyatakan ada tiga projek pelajar ni buat. Okey, yang mana projek yang pertama satu switch sehala mengawal satu lampu. Satu switch sehala mengawal dua lampu dan dua switch dua hala mengawal satu lampu. Yang mana projek nombor satu dan dua ini menggunakan switch sehala. Okay? Dan manakala projek yang ketiga ini menggunakan switch dua hala. Yang Afiq pelik tadi itulah. Yeah. Jadi kita gunakan switch dua hala. Oh, okay. Okay, baik. Kita tengok ada tiga gambar, ada tiga warna lah kat sini. Jadi kabel-kabel ni yang sebenarnya digunakan untuk amali pelajar ni, murid-murid ni, siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Warna hijau ni untuk kabel apa? Wire apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa boleh beritahu? Afiq? Okey, Syazrin. Ya, silakan. Wire E untuk bumi. Wire E untuk bumi. Okey, okay. Betul. Okey, wire E ataupun wire earth. Kita panggil. Okey, warna biru dan juga hitam ada tak? Siapa-siapa yang boleh bantu cikgu? Ya, disilakan. Okay, silakan Daniel. Wire N untuk neutral. Ya, betul. N untuk neutral. Dan yang terakhir, warna merah. Siapa boleh bantu cikgu? Warna merah? Ya, Faik. Warna merah, wire hidup. Wire hidup. Warna merah. Jadi, pelajar ni perlu tahu ketiga-tiga warna ini untuk digunakan dalam lita tersebut. Okey, jadi saya sepintas lalu, saya tengok. Kita tengok satu switch sehala mengawal satu lampu. Macam mana dia nak menyambungkannya. Okey, yang pertama, dari punca L pergi ataupun disambungkan ke terminal C. Yang dalam switch gambar tadi tu ada C-COM tu kan? Okey, ini dia. Okey, yang seterusnya, L1 akan disambungkan ke terminal L pada mentol. Okey. Baik, ini adalah untuk wire hidup. Okey, seterusnya, punca neutral disambungkan ke punca ataupun tamatan pada mentol. Okey, dan yang terakhir, punca E disambungkan ke mentol dan diteruskan sambungannya ke switch untuk pembumian. Okey, ini untuk lita yang pertama. Okey, untuk lita yang kedua, sama juga konsepnya. Kita tengok kat sini, live pergi ke common. Okey, seterusnya, L1 pergi ke mana? Okey, L1 dia akan disambungkan ke M1. Kemudian memandangkan ada dua mentol di sini, kita kena buat sambungan secara selari. Jadi disambungkan sama, okey, ke M2. Manakala untuk neutral, punca neutral disambungkan ke lampu dan diselarikan juga ke lampu yang seterusnya. Dan maka punca E kita akan sambungkan melalui mentol pertama, mentol kedua dan juga switch. Dan yang terakhir, dua switch, dua hala mengawal satu lampu. Okey, ini yang menggunakan dua switch, dua hala yang macam Afiq tertanya-tanya yang tadi tu. Okey, jadi punca L ini disambungkan ke kaki common. Punca tamatan common. Baik. Kemudian kita ada L1 dan L2. Di S2 pun ada L1 dan L2. Jadi L1 ke L1,
L2 ke L2 dan seterusnya tamatan C akan pergi ke mentol. Dan neutral seperti biasa mesti sambung ke mentol. Okey, dan akhir sekali E mesti sambung ke semua komponen yang terlibat iaitu di M1, Swiss 2 dan juga Swiss yang pertama. Okey. Yeah. Daripada ketiga-tiga amali tadi ni, pelajar ni sebelum dia membuat ujian kefungsian, mereka perlu membuat ujian keterusan. Okey, membuat ujian keterusan di mana akan dibuat di pada terminal A dan juga B sebelum pengujian kefungsian dijalankan. Okey, alat yang digunakan adalah meter pelbagai. Jadi meter pelbagai ini mereka telah belajar pada modul yang sebelumnya adalah modul 2. Okey, kalau kita tengok dekat sini, terminal A dengan terminal B bacaan adalah 0 ohm. Okey, 0 ohm. Bila dia 0 ohm dan di sini adalah infinity, saya akan buat rumusan bahawa jika 0 ohm ada penyambungan antara kedua-dua terminal. Manakala kalau bacaan adalah infinity, maka tiada penyambungan pada litar tersebut. Okey. Jadi inilah hasil litar kawalan manual yang pelajar itu buat selama untuk projek kita. Okey, kita nak tanya ke apa? Pelajar ni dia boleh faham ataupun tidak? Ah, boleh. Okey. Baik, soalan contoh yang pertama. Okey, saya bacakan. Jadual 1 menunjukkan pandangan bahagian belakang. Okey, dua jenis Swiss. Namakan Swiss itu pada ruang yang disediakan. Siapa nak jawab untuk soalan contoh yang pertama? Ya. Syazrin. Syazrin. Silakan. Untuk yang pertama Swiss sehala. Tengok, okey betul. Untuk Swiss 2 hala. Iya, betul. Yeah. Okey, tahniah Syazrin. Sebab apa tadi tips yang saya bagi tadi? Yang mana bila ada dua saja terminal, ia adalah Swiss sehala. Manakala kalau ada tiga terminal, dia adalah Swiss 2 hala. Okey, saya teruskan Afiq? Boleh, silakan cikgu. Okay. Soalan contoh 2. Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bahagian dua jenis Swiss kawalan manual. Nyatakan jenis Swiss itu pada ruang yang disediakan. Jadi ciri-ciri yang pertama dia kata mengawal beban dari dua kedudukan. Okey, kemudian yang ciri-ciri yang kedua mengawal beban dari satu kedudukan. Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan contoh 2 ni? Dipersilakan. Faik. Untuk yang pertama Swiss 2 hala. Untuk yang soalan kedua Swiss sehala. Okey, kita tengok betul ke tidak? Iya, betul. Swiss 2 hala dan Swiss sehala. Macam tips yang saya bagi tadi, kalau kata kuncinya dua kedudukan, dia adalah dua hala. Kalau satu kedudukan, dia adalah sehala, ya. Yeah? Okey. Baik. Soalan contoh 3. Rajah 1 menunjukkan penyambungan litar satu Swiss sehala. S1 mengawal satu lampu M1 yang tidak lengkap. Okey, lengkapkan penyambungan litar tersebut. Siapa yang nak bantu cikgu untuk kita? Terus Daniel. Angkat tangan terus ni, angkat tangan, laju. Daniel. Siapa tu? Daniel Junior. Daniel, silakan Daniel. Hello. L menuju ke terminal C. Kita tengok L ke C. Okey, betul. Seterusnya? Dan menuju L1 menuju ke M ke lampu. Ke M1. Lampu, tengok betul tak? Iya, betul. Yeah. Okey, lagi? Teruskan. Neutral menuju ke tamatan lampu. Okey, punca neutral pergi ke tamatan lampu, betul. Dan yang terakhir? Dan Earth menuju ke tamatan lampu dan menuju ke Swiss. Okay, kita tengok. Iya, betul. Bagus. Okey, tahniah. Daniel. Baik. Soalan, tengok kita ada macam susah sikit ke sini? Rasa macam boleh jawab ke tidak ni? Betul. Afiq tengok boleh tak jawab? Rasa macam teragak-agak ni. Teragak-agak. Okey, kita tengok bantuan rakan-rakan kita boleh jawab ataupun tidak. Baik. Okey, soalan contoh yang keempat. Rajah 2 menunjukkan litar kawalan manual satu Swiss sehala mengawal dua lampu. Okey, maksudnya ada dua lampu.
Okey, tandakan raek atau pangkah bagi jarum penunjuk meter pelbagai sekiranya pengujian keterusan. Okey, dibuat ke atas litar itu. Okey, kita recall balik sikit. Okay. Ingat tak balik tadi masa menggunakan meter pelbagai? R sama dengan kosong dan juga R sama dengan infinity. Okey, yeah. Kalau R sama dengan kosong, okey, dan juga R sama dengan infinity. Infinity. R sama dengan infinity. Okey. Jadi kalau R sama dengan kosong, kita recall balik mesti ada penyambungan. Kalau R sama dengan infinity, Tidak ada penyambungan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Tamatan N di sini, ke tamatan P di sini. Okey, N pergi P. Okey. Kalau Afiq tengok, ada sambungan tak kat situ? Ada. Ada. Kalau ada, dia mesti? Kosong. Kosong. Meter pergi ke? Kosong. Kosong. Jadi, pelajar, kita nak tengok betul ke tidak? Abang Afiq dia jawab kosong. Siapa nak tolong jawab ni? Siapa nak tolong saya? Hafiz. Okey, silakan Hafiz. Silakan. Betul atau salah? Kalau tamatan N pergi ke P, jawapan dia betul. Betul. Sebab dia pergi ke sebab apa betul Hafiz? Sebab apa Hafiz? Sebab jarum pergi ke kosong. Yeah, betul. Okey, sebab jarum pergi ke kosong. Kosong. Kalau kosong ada penyambungan di sini. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. N ke S. Siapa nak tolong jawab? Okey, siapa nak cuba? Bong. Bong, dipersilakan Bong. Bong nak cuba, silakan. Tamatan N ke S, tiada tamatan. Jadi salah. Salah. Okay. Tengok Afiqah sini. N pergi ke S. Ada sambungan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, dia sepatutnya apa? Dia sepatutnya infinity. Tapi jarum pergi ke mana? Kosong. Jadinya ianya sah? Salah. Salah. Okey, bagus. Seterusnya. Seterusnya, L1 ke Q. Okey, siapa nak bantu? L1 ke Q? Iman. L1 pergi ke Q. Jawapannya betul. Betul. Sebab apa? Bila tengok L1 pergi ke Q, ada sambungan tak? Ada. Dia mesti ko? Kosong. Kosong. Okey. Jadi dia tunjuk kosong. Okey. Dan yang terakhir, L1 pergi ke R. Siapa nak bantu saya untuk jawab? Syazrin. L1 pergi ke R tak ada penyambungan. So jawapan dia salah. Salah. Baiklah, jadi semua pelajar kita dah cuba menjawab dalam sesi uji minda kita bersama dengan Cikgu Hanafi. Jadi pelajar di rumah, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita ada banyak lagi ilmu yang akan disampaikan daripada Cikgu Hanafi. Dan terus setia bersama dengan kami. Kita berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkifli bin Mat Daud, Pengetua SMK Syarif Mahkota, Melaka. Dari segi guru yang mengendalikan kelas-kelas pembelajaran Didik TV amat menarik kerana guru-guru ini adalah guru yang berpengalaman dan ini juga dapat menarik minat murid-murid untuk belajar dan di samping memberi motivasi kepada murid-murid. Ibu bapa juga berperanan untuk bersama-sama dengan anak-anak untuk menonton Didik TV di samping dapat memberi motivasi untuk anak-anak menonton Didik TV di samping untuk menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Didik TV, Pengetua SMK Seri Mahkota Cikgu Zulkifli Muhammad Daud, Cikgu Hanafi, Guru Mata Pelajaran MPED, atas kesempatan dan peluang untuk berkolaborasi bersama SMK Datuk Permaisuri Mirit Sarawak. Saya percaya peluang ini akan kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih besar pada masa akan datang untuk manfaat kedua-dua buah sekolah. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Mari kita sama-sama hapuskan rantaian COVID-19 dengan patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer. Bawa saja hand sanitizer ke mana-mana. Dan apa yang paling penting, jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Hanafi. Silakan Cikgu. Okey, Afiq. Ya. Yeah. Saya ada bawa satu projek pelajar. Okey, yang mana projek ini menggunakan sensor pula. Ui, ini memang betul-betul sesuai dengan 2021 ni. Ya. Okey, right. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada lampu meja. Okey, litar yang digunakan adalah telah dibuat oleh pelajar di sini. Okey, jadi saya tunjukkan demo sedikit yang menggunakan sensor LDR yang kita akan belajar sebentar lagi. Jadi kalau saya tutupkan sensor ini, lampu menyala secara automatik. Tanpa saya memetik switch pada lampu tersebut. Baik. Jadi kalau dalam keadaan gelap, okey, dalam keadaan gelap dia akan menyala, tapi dalam keadaan terang dia akan tutup. Terpadam. Tapi cikgu, apa yang ada isi dalam tu? Jadi yang ada isi dalam ni sebenarnya adalah litar kawalan automatik, litar peka cahaya di sinilah. Okey, dekat sini kita ada ada geganti, okey. Kemudian kita ada kapasitor, ada perintang, transistor, dan yang paling penting untuk ini adalah LDR. Okey, ini kecil saja LDR ni. Ini LDR kecil saja. Okey, jadi untuk LDR ni adalah sensor untuk yang kita nak belajar sebentar lagi, ya, Feng, eh? Okey. Baik. Cikgu dah buat demonstrasi dah tadi. Ya. Yeah. Okey. Jadi untuk sistem kawalan automatik ni, seperti mana yang saya dah tunjukkan tadi dengan Rafiq, okay, kita menggunakan penderi ataupun sensor. Okay, di bawah komponen kawalan automatik ada empat penderiannya ataupun yang melibatkan empat, iaitu cahaya, pergerakan, pemasa dan juga haba. Okay, kita tengok satu persatu. Okay. Baik, yang pertama, penderia cahaya. Okay, bila dia guna cahaya, yang melibatkan komponennya ada dua. Yang pertama, perintang peka cahaya LDR. Ini gambar LDR ni lah tadi yang saya tunjukkan. Nampak macam besar tapi sebenarnya dia kecil saja. Okay, dia mengesan perubahan keamatan cahaya. Penggunaannya pada litar lampu jalan raya. Kalau Hafiz tak tahulah pernah terfikir ataupun tidak, di lampu jalan raya dekat negara kita ni, pukul 7 dia menyala sendirilah. Saya tahu. Takkan ada orang nak petik switch, betul? Betul. Jadi dia menggunakan LDR. Tapi cikgu, saya ni musim-musim PKP, saya tahu LDR ni long distance relationship. LDR ni apa? Okey, LDR ni adalah light dependence resistor. Kita pendekkan light dependence resistor. Okey, kemudian kita ada lampu automatik yang mana kita gunakan dekat rumah. Kadang-kadang kita nak musim PKP tak boleh nak berjalan. Waktu dulu-dulu kita berjalan, takut rumah masuk pencuri, kita nak menyalakan lampu pada waktu malam, kita gunakan LDR. Jadi ini dia punya simbol. Kemudian dia juga boleh guna fototransistor. Okey, mengesan tahap cahaya dan mengubah menjadi isyarat elektrik. Okey, lebih kurang sama saja, cuma menggunakan perintang, ini menggunakan unsur dan transistor. Okey. Baik, seterusnya kita ada penderia pergerakan. Okey, penderia pergerakan ni mengawal ataupun mengesan pergerakan fizikal dan juga menghantar isyarat kawalan jauh. Okey, saya pegang ni seperti remote control, betul? Jadi kita menggunakan modul inframerah. Di dalam ni ada modul inframerah. Saya kontrol daripada sini saja. Betul. Saya tembak. Jadi itulah dia guna dia inframerah. Betul. Kita guna inframerah. Yang ada pada alat kawalan jauh seperti remote control. Betul. Remote TV. Betul. Okey. Seterusnya kita ada pemasa. Okey, pemasa ni timer lah. Kita bahasa Inggeris timer, Okey, dia mengatur fungsi peralatan elektrik, elektronik dan juga mekanikal seperti dalam mesin basuh. Kita ada ketuhar. Jadi mesin basuh ada timer, betul? Betul. Waktu nak basuh bila, nak spin bila, okey? Jadi ini adalah gambarannya dan simbol yang berkaitan. Okey. Seterusnya, okey, kita ada penderi haba. Okey, penderi haba ini adalah pengganding suhu dan juga termostat. Okey? Di mana kalau pengganding suhu ni mengukur suhu pada sistem elektrik yang digunakan pada pemanas air dan juga penjana kuasa elektrik.
Penjanaan kuasa. Dekat penjanaan kuasa kita kadang-kadang kita ada dandang. Dandang air tu dia boilkan air tu. Dia ada satu pengganding suhu di mana ada satu tahap tu dia akan memutuskan orang kata apa? Tahap mana yang dia nak suhu tersebut. Okey. Seterusnya kita ada thermostat. Okey, thermostat ini mengawal suhu yang telah ditetapkan secara automatik. Okey. Kat rumah, masing-masing mesti saya rasa lah. Sekarang mesti dah ada periuk. Periuk nasi. Periuk nasi elektrik. Dan juga seterika elektrik. Kalau tak macam mana kita nak gosok baju, betul? Ya, betul. Jadi kita menggunakan termostat. Kita kawal suhu tersebut. Okey, kita kawal suhu tahap mana yang kita nak. Baik. Okey, baik. Okey, seterusnya, pelajar ini setelah mereka dah kenal pasti komponen-komponen penderia lita untuk kawalan automatik, mereka akan melukis lita. Ini adalah lakaran untuk kawalan lita, kawalan automatik, lita peka cahaya. Baik. Yang mana pada modul 3, pelajar dah tahu dah kenal dah komponen-komponen ni apa. VR ni apa, ini LDR. Okey, saya nak tanya Syazrin. Syazrin, ini simbol apa Syazrin? Q2 ni, simbol apa tu? Siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu Syazrin? Siapa boleh bantu? Iman. Okey, Iman bantu. Transistor. Ya, transistor. Okey, bagus Iman. Okey, terima kasih Iman kerana bantu. Kemudian kita ada geganti. Okey, yang ini pula saya nak tanya satu lagi lah. Yang ini, yang saya bulatkan ni. D1. Siapa boleh jawab D1? Bong. Dipersilakan, Bong. Diod. Okey, mereka dah belajar dah. Okey, pada modul yang ketiga. Okey, selepas mereka melukis lita kawalan automatik ini, mereka perlu menaksir. Okey, menaksir lita tersebut kepada gambar lita bergambar. Seperti ini, lita bergambar. Yang mana kat sini kita ada VR, okey, variable resistor, kita ada LED, okey, kemudian perintang, diod, transistor dan juga geganti. Yang paling penting adalah LDR. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita nak buat projek yang macam saya tunjukkan tadi tu, okey Afiq, okey, mereka perlu sediakan bahan dan juga alatan terlebih dahulu lah. Okey, kemudian mereka perlu memasang komponen berpandukan gambar yang telah dilakar. Okay, langkah yang seterusnya, semak semula kedudukan komponen. Okay, kemudian lepas dah semak, dah confirm dah. Okay, barulah kita boleh patri. Okay. Okay, dan juga kita potong kaki komponen dan akhir sekali kita buat ujian kefungsian. Okay, boleh tak saya tunjukkan sekali lagi sekejap dekat boleh, sini? Boleh, silakan cikgu. Okay, saya tunjukkan. Okay, inilah dia di belakang lita kaki komponen yang telah dipatri. Ini dia. Okey, kaki yang telah dipatri. Ini komponen yang telah dipasang. Okey, komponen yang telah dipasang. Okey, dan mereka akan patrikan di belakang. Jadi ini semua pelajar tu buat sendiri. Ya, pelajar buat sendiri. Satu persatu setelah dah confirm. Ya, betul. Pelajar memang buat sendiri. Kemahiran. Kemahiran untuk pelajar. Baik. Dengan yang ini dan juga yang ini. Saya rasa bangga kalau pelajar dapat buat ini. Betul? saya pun rasa macam hebat sebenarnya pelajar-pelajar yang boleh buat ni. Ya, okey. Baik Afiq, kita teruskan. Ini gambaran yang macam saya cakap tadilah. Okay. Kita ada ketika terang dia tak menyala. Bila gelap dia akan lampu menyala. Akan menyalalah. Okey, baik seterusnya. Kita nak tengok kefahaman, okey, murid-murid kita pada petang ni. Okey. Okey, soalan contoh 5. A, B, C dan D adalah sebahagian daripada penderia kawalan automatik. Kita ada A, perintang peka cahaya, B, termostat, C, pengganding suhu dan juga D, fototransistor yang saya dah terangkan tadi. Jadi soalannya, kelaskan penderia kawalan automatik itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, dia ada kat sini penderia cahaya yang pertama, yang kedua penderia haba. Kita jawab dulu untuk yang pertama, penderia cahaya. Siapa yang nak menjawab? Oh, Hafiz. Pantas. Laju. Okey, penderia cahaya, mana jawapan dia? Hafiz. Penderia cahaya adalah perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya. Huruf apa tu Hafiz? Faiz.
Eh, Hafiz. Hafiz. Ha. Hafiz. Confused lah semua nama. Huruf apa tu? A. A. Kita tengok A betul tak? Ya, betul. Okey, kita terus. Hafiz, jawab lagi untuk penderi cahaya. Satu lagi yang mana satu? Kalau penderi cahaya, kalau B, fototransistor. Kalau B, fototransistor. Tengok. D, oh, betul. D, D ke B? D. Hati D. Ha, saya dengar macam B tadi. Dia sebut B tapi dia cakap D. Dia pun confused. Tapi okay. Tetap betul, betul. Jadi A dan juga D ini adalah penderia cahaya. Maka Afiq, tolong bagi tahu saya B dengan C ni penderia apa? Oh, Afiq lah. Oh, ni Afiq betul lah. Ni Afiq betul. Okay. Thermostat dan juga pengganding suhu. Ah, adalah penderia. Ha? Penderia Hubble. Penderia Hubble. Okey. Okay. Sebab kita dah confirm-confirm, kita dah jawab dua tadi. Dua lagi ni memang penderia Hubble lah. Okey. Baik, seterusnya. Soalan contoh yang keenam. Rajah 3 menunjukkan lita bergambar lita kawalan automatik peka cahaya. Okey, padankan komponen P, Q dan juga R dengan simbolnya. Okey, dekat sini kita tengok. Gambar rajah berlita. Kita ada P di sini, di atas. Q, ada gambar yang komponen yang melencong sikit ke kanan tu. Okey. Okey, dan juga R di bawah sini. Okey. Siapa nak bantu saya, apa dulu nama bagi P, komponen P? Siapa nak jawab? Komponen P. Ada? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba komponen P? Bom. Okey, bom lagi. Okay, bom. Silakan bom. P ni apa? Perintang boleh laras. Perintang boleh laras. Okey, betul. Okey, perintang boleh laras. Okey. Mana satu simbol dia? Antara nombor satu, nombor dua atau nombor tiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Kita tengok betul tak? Ya, betul. Bagus. Tahniah. Okey, yang kedua. Q. Siapa nak tolong jawabkan Q? Ah, Iman. Iman. Okay. Silakan Iman. Comel Iman. LED. Ah, namanya adalah LED. Ah, macam yang lampu kecil-kecil tu kan, yang warna-warni tu. Okey. Iman, yang mana satu simbol LED? Nombor satu ataupun nombor dua? Nombor satu. Nombor satu. Ya, betul. Yeah. Okey? Sebab dia dah belajar. Ini modul yang ketiga. Okey, dan seterusnya. R. Ha, apa nama R ni? Siapa boleh bantu saya? Apa nama? Ya. Faik kan? Saya juga. Ya. LDR. Okey, inilah LDR yang kita belajar tadi tu yang saya tunjuk tu. Okey. Mana satu? Dia punya simbol. Confirm-confirm lah. Nombor? Nombor dua. Nombor dua tu tadi. R, ya? Okey. Okey, good. Okey, soalan yang seterusnya. A, B, C dan D adalah komponen sistem kawalan automatik. Okey, kita ada A, penderia cahaya. B, penderia pergerakan. C, pemasa. Dan D, penderia haba. Okey, soalannya. Padankan jenis komponen itu dan penggunaannya dengan menulis A, B, C dan juga D pada ruang yang disediakan. Jadi, penggunaannya pertama, sistem keselamatan premis. Ha, yang mana satu agaknya komponen yang terlibat? Siapa nak jawab? Okay, siapa nak cuba? Bong. Bong lagi. Okey, bagus. Penderia pergerakan. Pergerakan. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai mask kan, kita ada satu sensor di atas tu, kita panggil motion sensor. Jadi inilah keselamatan premis ni. Kalau ada pencuri malam-malam kan, kita pakai penderia pergerakan. Okey, seterusnya, seterika elektrik. Tadi kita nak kontrol. Daniel. Seterika elektrik adalah D, penderia haba. Haba, okey, penderia haba, bagus. Okey, lita lampu jalan raya. Okey. Tadi ya, Syazrin. Penderia cahaya, cikgu. Penderia cahaya. A, okay, betul. Dan yang terakhir confirm lah, kalau sini dah ada B, kalau dah ada D, kalau dah ada A, yang mana yang tinggal lagi? C. C. Tinggallah okay. C. Pemasa timer lah. Kita nak basuh baju kan? Ya, betul. Okey, okay, jadi cikgu, sebelum kita teruskan lagi, kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh. Jadi murid-murid di rumah boleh ambil masa ni untuk pergi ke tandas ke ataupun pergi ambil air ke, sebab selepas ini kita akan sambung lagi bersama dengan Cikgu Hanafi. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Baiklah, tanpa membuang masa, di last block ini kita nak bersama dengan Cikgu Hanafi lagi untuk teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh yang ke-8. Okey, Raja 4. Raja 4 ni menunjukkan projek litar kawalan automatik. Okey, macam saya tunjuk tadilah. Yeah. Jadi dia kata, soalannya berbunyi berikut adalah langkah kerja, okey, keywordnya adalah langkah kerja pemasangan projek litar tersebut yang tidak mengikut urutan. Bermaksud yang ini semua tak ikut urutan. Okey, jadi dia kata tuliskan 1 2 3 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Jadi di awal tadi saya ada jelaskan cara-cara untuk memasang litar kawalan automatik ini. Jadi kita kena susun semula. Ini dah yang ini sampai ke bawah ni tidak disusun secara urutan. Jadi kita nak buat secara urutan di sebelah sini saya. Di sebelah sini kita nak tuliskan nombor dia. 1 hingga 5. Okey, murid-murid. Yang mana langkah kerja yang pertama? Siapa nak jawab? Iman. Silakan Iman. Pasang komponen di atas papan litar. Pasang komponen di atas papan litar. Okey, betul. Betul. Okey, selepas kita pasang, apa perlu kita buat? Siapa nak jawab? Siapa tu? Saya juga. Ya, Faik. Semak semula kedudukan komponen. Ya, selepas kita dah pasang, kita perlu semak semula. Selepas semak, apa perlu kita buat murid-murid? Hafiz. Bateri kaki komponen. Bateri kaki komponen. Betul. Kita kena bateri. Lepas dah semak dah confirm tu, bateri. Kita baru boleh bateri. Okey, seterusnya, selepas bateri. Ada tak nak jawab Syazrin? Kita potong kaki komponen. Ya, kita potong kaki komponen dan Afiq yang terakhir, yang mana Afiq? Tolong jawab. Yang terakhir sekali. Uji kefungsian litar, cikgu. Ya, pandai Afiq. Yeah. Boleh tak boleh jadi apa ni? Tukang. Boleh jadi wireman kat rumah. Betul. Okey, kita tengok soalan yang ke-9. Yeah. Berikut adalah fungsi komponen dalam sistem kawalan automatik. Kita ada A, B, dan C dan juga D, iaitu mengesan perubahan keamatan cahaya, mengesan pergerakan fizikal, mengatur masa fungsi peralatan dan mengawal suhu yang telah ditetapkan. Soalannya, padankan. Okey, dia kata padankan gambar sebenar, komponen dan fungsinya dengan menulis A, B, C dan juga D pada ruang yang disediakan. Jadi pelajar ni, murid ni tadi dia perlu tahu apa nama gambar ni yang macam saya tunjuk dalam nota tadi. Yeah. Okey, yang pertama, siapa nak jawab untuk soalan yang pertama? Siapa nak jawab? Bong. Termostat. Tak dengar, bos? Termostat. Okey, termostat. Ni dah betul dah, termostat. Okey, kalau termostat yang mana? A, B, C atau D? Fungsinya? D. Okey, betul. Mengawal suhu. Okey, ya, macam okay. Pada apa? Setrika. Mengawal suhu. Ya, yeah, betul. Okey, yang kedua. Yang kedua ni gambar apa? Siapa nak tolong jawab yang kedua? Ya, yeah, Daniel. Inframerah. Okey, fungsinya? Mengesan pergerakan fizikal. B, ya, yeah, betul. Okey, macam remote control ni lah. Yeah, okey, seterusnya, gambar yang ketiga ni. Senang ni gambar ketiga ni. Siapa boleh jawab tadi ni? Iman. LDR. Light dependent resistor. Okey, jadi yang mana satu fungsinya? Mengesan perubahan keamatan cahaya. Iya. Okey, seperti lampu jalan yang automatik tadilah. Okey, yang terakhir ni gambar apa ni? Siapa nak tolong jawab ni? Gambar siapa apa nak cuba jawab? Ada tak yang nak bantu saya? Jawapan dia? Okey, Faik. Faik. Pemasa. Pemasa. Yeah. Okey, dan kalau pemasa dia adalah mengatur masa. Okey. Dan seterusnya, Rajah 5 menunjukkan litar skema tik litar kawalan automatik pekerja cahaya. Okey, kita ada P di sini. Kemudian kita ada simbol Q. Kemudian kita ada simbol R
dan juga simbol simbol S. Okey? Namakan komponen yang berlabel P, Q, R dan juga S. Okey, siapa nak jawab untuk komponen berlabel P? Siapa Hafiz. Hafiz. Ha. Yang pertama, simbol P itu adalah perintang. 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 Betul tak perintang? Iya, betul. Okey, seterusnya Q. Senang je Q ni. Okey, teruskan siapa tu? Faik. Ganti. 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 Okey, bagus. Okey, seterusnya R. R tu simbol apa? Shazrin. LDR. LDR. Okey, bagus. Dan yang terakhir S, simbol apa tu? Bong, laju bong. Bong. Transistor. Transistor. Okey, baguslah anak-anak murid kita. Betul tak, Faik? Afiq. Afiq. Nama Faik. Afiq. Saya pun confused. Confused. Afiq, Faik, Hafiz. Nama dah bertukar-tukar, ya? Yeah. Okey. Baik. Jadi, kalau saya nak go through saya untuk bahagian B sebenarnya, okay, sepintas lalu, kalau bahagian B soalan contoh ni adalah soalan analisis. Okey, di mana kita ada gambar Raja 6. Kemudian Rajah 6 ni dikata menunjukkan pendawaian permukaan dua suis dua hala mengawal dua lampu. Okey. Jadi dia punya situasi apabila suis 1 dan suis 2 dihidupkan, lampu M1 dan juga M2 tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Dan sepatutnya dipasang secara selari. Jadi berdasarkan Rajah 6 nyatakan dua pengujian yang perlu dilakukan untuk mengesan kerosakan tersebut. Okey. Agak-agaklah tadi ada masa mula-mula tu saya ada sebut dua pengujian tu. Murid boleh bantu cikgu tak nama dua ujian ni? Ada tak? Siapa okay, tu? Iman. Ya? Yeah? Iman nak cuba. Oh, ada Iman Faik Bong. Okey, Iman, silakan Iman. Iman. Penguji keterusan. Pengujian keterusan. Keterusan, betul. Okey, satu lagi. Satu lagi, bantu saya. Satu lagi. Okay, siapa? Syazrin. Syazrin. Pengujian kefungsian. 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 Okey, jadi kedua-dua ni kita perlu buat baru kita dapat tahu sama ada litar ni berfungsi ataupun ataupun tidak. Tapi kalau kita tengok litar ni memang dah salah dah. Faik, Afiq. Okey, jadi kita kenal pasti punca masalah itu. Okey, yang pertama, salah penyambungan wayar dari punca L, yang ini punca L ini, ke terminal 1 suis 1. Jadi dia sambungkan punca L ni ke terminal suis sini. Dia sepatutnya ni salah sepatutnya dia pergi L pergi ke C. Okey, yang kedua. Salah penyambungan wayar dari terminal 1 S2 ke C suis yang pertama. Jadi dari sini dia pergi ke sini pula. Pun salah juga. Okey, seterusnya salah penyambungan wayar dari terminal L lampu M1 ke N. Dari sini dia pergi ke sini pula. Pun salah. Sepatutnya selari. Selari sepatutnya pergi ke L juga. Dan yang terakhir, tiada sambungan dari terminal N M1 ke terminal M2. Jadi daripada neutral sini tak ada langsung penyambungan dekat bawah ni. Dia tak, dia orang kata apa? Tak sambung pergi ke M, M2. Jadi kalau yang terakhirnya adalah lakarkan semula pendawaian tu. Macam mana kita nak perlu lakarkan? Tips saya tadi, L mesti sambung ke C. C, ya betul. Dah pandai ni. L pergi ke C. Jadi L1 pergi ke L? L2. L2. L1 juga. L1 juga. Ya betul. Pergi L2. Okay, L1 faham? Pergi ke L? L1. Jadi L2 pergi ke L? L2. Jadi C pergi ke terminal L dan diselarikan ke terminal LM1. Dan yang terakhir, punca neutral mesti sambung ke neutral M1 dan diselarikan ke neutral M2. Ya. Okey, jadi itulah dia sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik bersama dengan Cikgu Hanafi. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya nak tanya Cikgu, apakah yang dapat kita rumuskan dari seluruh pembelajaran kita pada hari ini? Okey, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, pelajar perlu murid perlu faham tentang konsep sistem kawalan itu sendiri. Yang mana kawalan manual dan juga kawalan automatik. Yang mana kawalan manual mesti ada 3 litar.
Okey, di mana ada punca L disambungkan ke mana? Okey, punca neutral disambungkan ke mana? Pelajar perlu faham konsep. Kemudian untuk kawalan automatik, okey, pelajar perlu tahu dan kenal setiap komponen yang ada dalam lita kawalan automatik tu, maka mereka boleh buat satu projek dan juga menjawab soalan SPM dengan jayanya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Hanafi di atas perkongsian ilmu baru saja tadi. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar yang di rumah maupun yang di studio bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota Melaka dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Permaisuri Miri. Terima kasih semua. Maaflah Faik Hafiz. Nama saya dengan awak terconfuse. Baiklah. Terima kasih semua Syazrin, Bong dan juga Iman. Tak lupa juga Daniel Junior. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Semoga apa saja ilmu yang disampaikan dapat memberikan memberi manfaat kepada anda semua untuk skor pada SPM nanti. Baiklah, itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hanizah binti Ali, ibu kepada Nur Syazrin Najiha binti Mama Azrin. Ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Semoga dipermudahkan segala urusan. Saya juga mendoakan semua calon SPM 2021 akan mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bumi Kenyalang. Saya Hajah Mawati binti Wahab, nenek kepada Arif Rahimin bin Abdullah yang bersekolah di SMK Datuk Permaisuri Miri. Saya doakan agar semua murid MPED dan murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini dapat menjawab semua soalan peperiksaan dengan mudah dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat maju jaya.